Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku, Dwi Rahayu. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Oke? Simak, hari ini aku akan bercerita buat kalian ya, untuk perpindahan TFE, job informal ke formal. Oke? Itu caranya gampang banget. Dan disimak baik-baik. Sebelum disimak, kalian subscribe dulu. Oke, guys. Saran-saran untuk informal ke formal itu sangat mudah. Kalian tuh harus ini finish dulu. Kalau finish ini, untuk pengurusan dokumen ke formal itu gampang banget, guys. Oke, guys. Jangan putusan ya. Sekarang aturan dari pemerintah Taiwan itu harus finish boleh pindah ke formal, informal ke formal. Oke, sebelum kalian pindah, persiapkan baik-baik ya, dan disimak baik-baik. Nah, yang pertama, buat kalian yang pengen pindah ke formal, contohnya aku ya, dari PRT ke pabrik, ini cerita aku ya guys. Dari PRT ke pabrik, kalian bisa cari agent yang benar-benar bisa bantu kalian dari informal ke formal. Yang pertama ya. Yang kedua, kalian harus finish ya. Yang ketiga, kalau kalian punya teman yang kerja di pabrik, kalian bisa cari info ke mereka. Atau kalau ada teman orang dalam atau gimana ya, itu kalian bisa minta bantuan mereka. Nah, kalau aku ya begitulah. Kalau aku ini dari agensi langsung ya, agensi, karena aku udah informal ke formal. Jadi aku dari PRT guys, dari PRT pindah ke pabrik. Jadi aku cari agensi yang bisa bantu aku untuk pindah. Nah, sebelum kalian benar-benar pindah, kalian tanyakan dulu ke agen kalian, ada nggak job yang kalian mau. Kalau ada bisa bantu kalian, kalian minta bantuan mereka. Kalau tidak ada, kalian bisa cari agen lain untuk carikan yang benar-benar terpercaya ya. Nah, dan kalau kalian apa punya pengalaman kerja dulu, kalau di Indonesia pernah pabrik, ini kalau interview ya, itu harus ditulis guys, harus ditulis pengalaman kerja kalian di Indonesia. Terus nanti next berikutnya aku kasih lihat untuk perkenalan diri dari perkenalan diri untuk kerja di pabrik kayak apa. Ya alhamdulillahnya aku diterima. Kalau cari agensi, kalau udah ada kalian tinggal interview, pokoknya tanya-tanya. Terus kalau pindah ke pabrik ini bayar tidak, harus ditanyakan ya, perlu ditanya ya, Pak, bayar tidak. Alhamdulillahnya aku pindah PRT ke pabrik tidak bayar, tidak dipungut biaya sama sekali, dan itu semuanya gratis. Tapi ada lagi, biasanya yang minta bayar ini denda, kayak dibilang denda bukan denda ya, karena agent itu nggak mau rugi untuk lepasin istrinya kita lah. Anaknya itu untuk melepasin anaknya, dia nggak mau rugi gitu loh. Setiap bulan kita kan bayar 1.500 gitu, uang congcv, uang agency. Jadi mereka nggak mau rugi, biasanya mereka akan minta ke agent baru. Kalau agent baru nggak mau bayarin, jadi kita sendiri yang bayar dan urus semuanya ke agent lama gitu. Karena finish itu tidak bayar guys, ingat ya, finish itu tidak bayar.
kalian dan tidak dipungut biaya. Jika agen kalian minta biaya ya, kalian bisa lapor ke 1955. Oke? Dan jika kalian nggak mau lama pengurusan dokumennya, biar cepet, ya bayar sedikit nggak apa-apa, 5.000, 8.000, 10.000 nggak masalah. Yang penting jangan lebih 10.000, oke? Jangan lebih 10.000, jangan terlalu mahal gitu. Kalau dibilang PRT ke publik itu minimal ya guys, itu 6 tahun itu bisa pindah, 5-6 tahun. Kalau lebih dari 6 tahun itu agak sulit, bukan agak sulit ya, sulit ya, karena sekarang kan minimal 6 tahun bisa pindah informal ke formal gitu, 3 tahun juga bisa. Nah, intinya harus finish itu lebih gampang untuk cari job yang utama, yang kedua untuk pengurusan dokumennya. Kalau finish itu nggak ditanya macam-macam lah. Gimana, kenapa finish pindah begitu? Kenapa pindah? Tinggal jawab aja finish gitu, ya kan? Buat kalian yang pengen pindah ke pabrik, kalian carilah agent yang benar-benar bisa dipercaya ya, bisa pro ke kalian. Dan kalau finish itu tidak bayar. Kalau kalian mencari jobnya lewat agent langsung itu nggak bayar guys. Kalau lewat calo-calo itu pasti bayar. Oke guys. Dan untuk next selanjutnya nanti aku akan cerita lagi. Kalian bisa like, comment, subscribe ya. Ikutin video aku selanjutnya. Oke guys, bye.